amazing, kagum. Sahabat alam, keindahan yang dipancarkan oleh anggrek spesies sangat nyata di depan kita kali ini dengan munculnya 4 tangkai bunga dari Aerides odorata. Nah, tentu ada rahasianya ya, kenapa Aerides odorata yang saya tanam dengan sistem pot gantung ini muncul sampai 4 tangkai bunga yang berbunga serentak, bukan serentak ya sahabat, dengan menebarkan aroma lembut ciri khas dari Aerides odorata. Sangat susah diungkapkan dengan kata-kata ya sahabat. Baik, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat, biar untuk perkembangan liputan-liputan berikutnya. Nah, bagaimana sahabat alam, sudah like, komen, dan subscribe? Kalau belum, silakan like, komen, dan subscribe ya sahabat. Baik sahabat alam, anggrek spesies atau anggrek alam dari Kalimantan Barat, untuk membungakannya mudah-mudahan susah ya sahabat. Tentu kita punya trik tersendiri biar anggrek alam yang kita tanam atau yang kita budidayakan di sini bisa memberikan keindahan yang maksimal. Seperti ini anggrek yang saya tanam menggunakan pot gantung, memberikan keindahan yang maksimal. Ini bisa sahabat alam lakukan sendiri, keindahan yang dipancarkan oleh si anggrek Aerides odorata atau yang dikenal dengan anggrek kumacan. Ini kuning ya sahabat, mahkota putih dengan kukunya berwarna kuning. Di beberapa daerah ada yang mahkotanya berwarna pink, kemudian kukunya berwarna putih, tepatnya ini lidah dari bunga itu sendiri. Kenapa dikatakan anggrek kuku macan? Karena lidah dari mahkota bunga Aerides odorata ini menyerupai kuku macan ya sahabat ya, maka dinamakan itu anggrek kuku macan. Nah, bisa sahabat alam perhatikan sendiri ini ya, sepintas ini seram ya, ada seperti kuku macan. Tapi di sini letak keunikan dari anggrek-anggrek spesies, karena setiap spesies memiliki keunikan tersendiri, maka saya lebih cenderung ke anggrek spesies. Nah, seperti ini. Dan membungakannya mudah-mudahan susah ya sahabat. Di sini saya berbagi sedikit rahasia membungakan Aerides odorata ini bisa full, bisa maksimal seperti ini. Yang pertama, perhatikan dulu kondisi tanamannya, apakah sudah dewasa atau belum. Kemudian yang kedua, perhatikan tempat kita menyimpan atau menempatkan pot anggrek tersebut. Yang ketiga, perhatikan asupan nutrisi yang kita berikan pada si tanaman. Kemudian media yang tidak kalah penting, media tanam yang kita gunakan juga perlu diperhatikan. Media tanam yang saya gunakan di sini adalah saya menggunakan cacahan serabut kelapa atau potongan-potongan kulit kelapa, saya potong dadu, kemudian saya campur dengan sampah-sampah daun atau serasa daun. Kemudian juga tidak lupa saya menggunakan lumut tanah sebagai pelembab dari media anggrek tersebut. Kemudian berikutnya pemupukan saya menggunakan pupuk organik yang tidak perlu saya sebutkan di sini, yang mereknya di pasaran banyak ya sahabat ya.
Pupuk organik dengan kandungan P tinggi dan kandungan unsur P tinggi untuk merangsang pembungaan dari anggrek spesies tersebut. Ingat ya sahabat ya, pupuk organik dengan kandungan P tinggi dengan kandungan unsur fosfor tinggi biar anggreknya berbunga maksimal. Dan pot yang saya gunakan di sini adalah pot cukup besar, yakni berukuran 25 cm dan saya tambahkan lubang-lubang di dasar pot, di samping-samping pot biar air cepat menetes, biar poros seperti itu ya sahabat ya, biar sirkulasi udara juga bagus di perakaran tanaman. Kemudian cara pemberian pupuk atau cara aplikasi pupuk, saya menggunakan sistem spray atau sistem semprot di seluruh bagian tanaman. Diutamakan saya semprot di ujung akar tanaman karena di sini Aerides odorata menyerupai panda ya, pertumbuhannya menyerupai anggrek panda, jadi dia lebih mengutamakan di ujung akar, akar air ya, akar udara, untuk memperoleh cadangan makanan, penyimpan cadangan makanan ya. Seperti sahabat perhatikan di sini, perakarannya sudah sangat-sangat banyak ya sahabat ya. Ini kita perhatikan bunganya ya, mendekati kompak ya, serentak mekarnya, jadi aromanya juga semerbak walaupun tidak sekuat si anggrek bulan Phalaenopsis belina, tapi cukup untuk membuat kita tertegun betapa indahnya ciptaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, yang wajib kita lestarikan. Oke sahabat alam, penempatan juga jangan lupa, Aerides odorata memerlukan lokasi yang teduh. Lokasi yang teduh, kalau kita menggunakan paranet, diusahakan menggunakan paranet dengan 75%. Paranet 75% ya sahabat. Kemudian kalau kita tidak punya greenhouse, tempatkanlah tanaman tersebut atau pot tanaman di tempat teduh di bawah pohon, seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, kebetulan greenhouse yang saya gunakan untuk budidaya tanaman anggrek dan hoya sekarang sudah penuh. Oke sahabat alam, demikian tips singkat dari saya, semoga bermanfaat.